welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini saya akan berfungsi cara-cara membuat mie kari tepung bestari. Oke, tepung bestari yang seperti ini. Mantap. Oke. Selalunya orang guna tepung bestari ini untuk menggoreng ayam, tetapi kali ini kita akan membuat unik sedikit. Kita akan campurkan ke dalam tepung gandum untuk membuat cempiang, oke? Oke guys, ini adalah bahan-bahan saya untuk membuat cempiang unik. Oke. Sini kita ada tepung bestari. Saya guna 1 gelas dan juga 2 gelas tepung gandum, 2 sudu gula, baking powder dan juga ragi. Oke. Dan ini adalah bahan inti kita. Saya guna 2 sudu makan kari, 1 sudu kecil garam dan juga sedikit kecap. Oke. Oke guys, mula-mula kita masukkan tepung. Masukkan juga tepung bestari. Masukkan gula, ragi dan juga baking powder. Oke, kita gaul sehingga sedikit. Kita masukkan air sedikit demi sedikit. Oke, saya ambil sedikit minyak. Supaya tepung kita tidak melekat. Oke, sekarang kita kasih minyak sedikit. Oke, sekarang kita akan tutup kita punya adonan. Oke, untuk bahan intinya kita masukkan sedikit air. Nah, seperti inilah guys. Jangan terlalu cair. Oke, sekarang nih kita akan pipihkan adonan menjadi 4 segi. Oke. Nah, seperti ini guys. Sekarang kita akan simpan inti di atas. Nah, yang di video saya sebelum ini saya cuma menggunakan tepung gandum. Dan juga bahan inti dia saya campur dengan bawang putih. Oke, jadi kali ini tepung ini saya campur dengan tepung bestari. Dan juga bahan inti dia saya tidak simpan bawang putih. Nah, saya sudah gulung seperti ini. Oh,
sekarang kita akan potong. Oke, ini kita asingkan dulu. So guys, inilah dia hasilnya. Oke, sekarang kita panaskan minyak. Oke, sekarang kita goreng. Guys, inilah dia hasilnya. Ta-da! Oke guys, sekarang saya mau kasih pingu kamu di dalam dia. Nah, hasilnya seperti ini guys. Tengok, dia lembut seperti kapas. Oke, sekarang kita mau rasa. Kita rasa dulu dia punya bahan-bahan campuran. Rasanya oke juga, sedap. Rasanya ada pedas macam yang kamu rasa ayam KFC itu kan, ayam yang digoreng ataupun disalut dengan tepung bestari, agak seperti itulah rasa dia. Dan juga rasa dia ada rasa kari masin-masin, dan yang paling penting rasa dia pedas seperti ayam yang kita salut dengan tepung bestari. Oke, hasilnya sangat sedap. So jangan lupa try buat seperti ini guys. Sedap.